Jadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Salam Pancasila. Kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, ada sebuah video dari negara tetangga yang kontra opini tentang statement salah satu anggota parlemennya yang menjadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. Namun dari opininya, ia mencontohi dengan kuliner babi guling. Eksistensi etnis Tionghoa yang mulai dari nama, sekolah, dan hari keagamaan yang katanya tidak bisa digunakan di Indonesia. Jadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. YB Lee ni tak sedar ke? Dekat Indonesia, mereka amalkan prinsip asimilasi. Untuk tempoh yang begitu lama, warga Cina dekat sana tak boleh amalkan langsung budaya mereka. Nama Cina tak boleh, bahasa Cina tak boleh, perayaan Cina pun tak boleh. Lepas tu sampai sekarang tak boleh ada sekolah vernacular. Jadi saya nak tanya, YB Lee masih setuju ke kita patut contohi mereka? Okey, sebenarnya mereka sedang mencari identitas keberagaman di negaranya. Dan dapat kita katakan bahwa pernyataan di video tadi tersebut memiliki sudut pandang yang sempit ketika melihat toleransi hanya dari sisi kuliner yang halal dan haram, serta identitas diri maupun pendidikan dan hari raya keagamaan. Di Indonesia, pada daerah-daerah tertentu, kuliner yang masuk pada kategori-kategori tertentu adalah hidangan khas, sehingga apabila seseorang itu yang haram untuk menyantapnya, maka ia perlu menyesuaikan diri. Dan hampir setiap daerah ketika ada hajatan bersama dengan pengikut agama lain ataupun sesama agama namun ia pantang untuk menyantap suatu kuliner tersebut, maka dalam acara hajatan juga disiapkan masakan kuliner yang bersifat umum. Dan hal seperti itu sudah lumrah di Indonesia. Saya suka tentang sopan santun mereka. Saya suka tentang cara hidup mereka dengan berbagai agama. Makanya contoh ya, anak Papua makan babi, di sebelah dia anak Muslim ya, dia tengah makan, nggak ada yang jadinya isu. Mereka betapa gigih tentang agama mereka, ataupun mereka betapa serius tentang agama itu. Kalau anak Muslim itu, saya nggak pernah melihat mereka tinggalkan waktu sholat. Indonesia tuh sholatnya sholat ramai-ramai. Kalau di lapangan pun udah waktu masuk sholat itu mereka bisa sholat sama-sama. Tapi anak Papua yang udah ada di dalam tim melihat anak Muslim sholat itu pun gak ada akan jadinya satu isu. Dan terkait dengan identitas seperti nama, maka inilah yang dapat kita katakan mainnya mungkin hanya di seputaran negara Malaysia. Warga etnis Tionghoa di Indonesia saat ini selain memiliki nama ala Indonesia, mereka pun juga menggunakan nama-nama ala Tionghoa sebagai identitasnya. Kemudian ketika berbicara tentang Hari Raya Keagamaan Etnis Tionghoa yang menurut beliau tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, maka juga kita katakan sudah minim informasi tetapi sok tahu. Apalagi kalau bicara soal pendidikan yang dibanggakan dengan sekolah vernakuler. Hal inilah yang Indonesia tidak ingin terapkan, karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sekolah jenis ini pun di Malaysia sering digugat sebagai salah satu penyebab gagalnya memartabatkan bahasa Melayu dan makin meningkatkan sekat antar kaum. So, izinkan saya, kalau kita nak bersatu padu, kita nak bercakap pasal perpaduan, dia mesti dimulakan dengan pendidikan asas daripada kecil, yang Mak Speaker. Kita je satu-satu negara yang mempunyai pelbagai kaum yang masih lagi ada vernacular sekolah. Sedangkan yang kita katalah kita nak tengok pada Singapura, kemajuan Singapura. Singapura ni telah hapuskan vernacular sekolah ni pada 1985 lagi, Speaker. Kalau hari ini kita berada di sini, yang Mak Ifro, kita ni pemimpin muda, tapi kita tak berani nak buat perubahan. Perubahan terhadap sistem pendidikan negara kita, maka kita sama seperti orang lain, yang Mak Speaker. Kak, gimana sih rasanya hidup di Indonesia? Apakah selain orang India ada yang membuli atau apa? Oke, saya tinggal di Indonesia ini dari lahir. So, kalau misalnya mau compare ke negara lain, ya karena kita nonton TV dan sekarang mungkin ya saya tinggal di sini. Tapi ini kan belum lama ya tinggal di Malaysia. Cuman, mungkin kalau yang dari ini, toleransi di Indonesia itu sangat tinggi gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita gini, kita keluar dengan suku-suku lain, it's normal. Kalau kita jalan ke mall dengan suku lain, itu adalah hal yang sangat normal. Gak ada yang aneh gitu, enggak. Terus makan di rumah teman itu biasa. Kita kalau makan siang, makan dong di rumah gue, mak gue masak gitu. It's normal. Dan yang pastinya mereka tahu bahwa apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan oleh orang India. Misalnya mereka masak sesuatu yang saya itu gak bisa makan, mereka ngasih tahu, kamu gak bisa makan ini gitu.
it's normal. Di institusi pendidikan juga nggak ada perbedaan. Kalau kamu belajar keras, ya hasilnya akan kelihatan bahwa kamu pintar dan dia akhirnya hasil itu akan kelihatan. Terus kalau misalnya kamu masuk satu sekolah ataupun satu universitas, tidak ada pembedaan bahwa ada kuota misalnya untuk orang ini sekian, untuk orang ini sekian, nggak ada. Jadi siapapun kalau misalnya mereka belajar keras dengan hasil yang maksimal, mereka akan masuk ke universitas negeri ataupun swasta yang mereka inginkan. Untuk pekerjaan juga, mereka akan nilai kalau kamu mampu, kamu akan diberikan pekerjaan itu. Bukan berdasarkan suku apa kamu. Tapi ya memang sih tetap ada ya yang namanya orang dalam. Malahan, ayah saya itu adalah seorang pegawai pemerintahan. Jadi beliau dulu bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Dan kakek saya juga dulunya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, pegawai pemerintahan juga. Walaupun Hari Raya Dipawali belum menjadi Hari Raya Umum di Indonesia karena masih kaum minoritas, masih Hari Raya Tentatif yang artinya bahwa kalau misalnya kamu bekerja di satu perusahaan, perusahaan itu akan memberikan kamu libur sendiri. Tetapi kita tetap merayakannya dengan hikmat dan dengan rasa kebahagiaan karena semua rakyat, semua teman-teman yang beragama lain dan bersuku lain tetap mendukung. Malahan sebenarnya dari suku-suku lain itu sangat kaya dan antusias dengan yang namanya adat India. Mungkin apa karena ada peninggalan sejarah India itu besar ya di Indonesia. So, as Indian, as suku India, orang Indonesia bersuku India di Indonesia, saya merasa nyaman-nyaman aja dan aman, tenteram. Karena secara simbol juga kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus ada yang tanya, gimana sih sistem sekolah di Indonesia? Terus kenapa sih nggak ada sekolah Tamil di Indonesia? Terus ada yang lagi yang bilang, harusnya pemerintah Indonesia harus buat sekolah Tamil. Berarti pemerintah Indonesia itu nggak adil. Berarti pemerintah Indonesia itu memang strict, kejam. Nah, sistem sekolah di Indonesia itu sistemnya semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi, dari Sabang ya, sampai Merauke, kita punya sekolah sistemnya semua berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, kita telah mencetuskan Sumpah Pemuda, yang salah satu poinnya yang ketiga itu adalah berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi, sekolahnya berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Tapi memang ada sekolah swasta yang internasional yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, terus ada bahasa Jepang, bahasa Prancis, dan bahasa lain-lain itu dimasukkan sebagai mata pelajaran, maybe like 1 minggu, 2 jam, atau 4 jam. Terus kalau misalnya mau dibangun sekolah semua suku ataupun semua bahasa, kita punya 1400 lebih suku dan 715 bahasa. So maybe like 715 bahasa, it's impossible to have 715 jenis sekolah bahasa. Misalnya ya bahasa Madura ada sekolah khususnya, bahasa Jawa ada sekolah khususnya, bahasa Batak ada sekolah khususnya, it's impossible. So, bahasa daerah itu biasanya dimasukkan sebagai mata pelajaran. Terus ada lagi yang nanya, ya di Indonesia karena nama-namanya nggak bisa pakai bahasa nama daerah. Siapa bilang? Nama abang saya Narendra Kumar, nama abang saya satu lagi Krishna Wijay, nama ibu saya Pusparani, nama ayah saya Nagaya. Kita boleh pakai nama daerah kita. Cuma nama saya aja Mirna karena memang nenek saya punya teman orang Belanda, terus Mirna ini salah satu nama dari orang Belanda jadi dipakein ke saya. That's it. Sih pada zamannya Orde Baru dulu, orang Chinese itu tidak boleh, atau orang Tionghoa tidak boleh memakai nama Tionghoa-nya. Jadi mereka memakai nama kayak nama Indonesia kayak Paijo and then Sudirman something. Salah nama lagi kalau misalnya nama India, banyak banget orang Indonesia yang memakai nama berdasarkan Sanskerta dan bahasa Tamil. Misalnya aja cucu Presiden Jokowi namanya itu Jan Etes Sri Narendra. Narendra itu berasal dari India. I think no more questions, kenapa kita nggak punya sekolah bahasa Tamil? Kita belajar bahasa Tamil dari organisasi Tamil. Ya, ketika bicara toleransi di Indonesia dan di Malaysia, maka bukan sekedar lip service atau hanya dalam tekstual semata, namun bagaimana mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.
Sebagai negara yang majemuk dengan perbedaan agama, ras, golongan, dan budaya, Indonesia dibentengi oleh Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, yang masing-masing silanya memiliki keterkaitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang beraneka suku, ras, agama, dan golongan. Inti yang paling utama, jika Anda sudah bisa mengenal diri sendiri yang memang sudah berbeda secara lahiriah, maka dalam menerapkan kehidupan sehari-hari mungkin tidak akan menemui hambatan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.